Kemudian kata Allah, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahannam, tentu mereka akan meninggalkan sifat berbangga-bangga dan berlomba-lomba dan berbangga-banggaan tadi. Ya, mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia. Ya, mereka akan menjaga dirinya agar tidak lalai dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu makna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Iya. Jadi kalau ayat sebelumnya itu ancaman tentang azab kubur, kalau ayat ini berkaitan dengan ancaman setelah kebangkitan dari kubur, yaitu neraka jahannam. Al-jahim, ini nama neraka yang artinya sangat kuat gejolaknya. Jadi banyak nama neraka, di antaranya adalah jahannam, ada lada, ada sa'ir, ada saqar, ya, ada hawiyah. Hadza shiratun mustaqim.